Halo guys, balik lagi di channel Group Gaming. Hari ini kita lanjut lagi ya. Kita bermain game Wheel Hunter Gades. Ini adalah event terbaru lagi ya guys ya. Event telur ya. Tapi kali ini saya tidak membahas event telur guys ya. Itu nanti di next content mungkin kita akan ini apa namanya ini kita akan pecahkan telur yang ini guys ya. Nah ini ada kisi-kisinya guys. Kalau yang ini buat telur supreme ini kalian harus top up ya baru bisa dapat telur ini. Oke-okean juga guys. Kalau yang ini gampang guys, ini kalian modal refresh itu udah bisa dapat telur yang ini. Ini hadiahnya ada macam-macam guys, ada apa nih, ada mon, terus mon lagi guys, ini altar, kalau ini artefak, ini altar ya, sisanya ada artefak lagi, pengikut, peti, fragment hero, demon, batu ilahi, batu set juga, batu spirit, terus ada roh hero, ada horcrux, ada ini apa nih namanya lupa saya, ini gear ini ya, gear demon, terus ada kemungkinan besar kalau mau GP itu yang ini guys ya. Kalau ini kemarin aku GP itu terakhir 18 play guys, ada di videonya di sebelumnya itu ada video itu GP nya pas event ini ya, event telur ini itu di telur pasca spesial guys. Ini juga kemungkinan bisa dapat juga guys, cuman hadiahnya nggak terlalu besar ya. Kalau yang ini kalian harus top up dulu guys, itu baru bisa dapat. Oke, kita lanjut ke pembahasan guys ya. Di sini ada yang request kemarin minta kode redeem bang, katanya. Kode redeem Wheel Hunter yang masih bisa di ini ya digunakan. Itu kalian gampang guys ya. Itu kalian langsung ke pengaturan guys, pengaturan yang di sini guys. Ke pengaturan, terus ini ada sistem guys ya. Ini sistem. Ke penukaran paket, terus kalian klik aja di sini guys. Ini ya misalnya contoh ya, ini SPIP 777. Karena kode ini sudah saya gunakan, jadi nggak bisa lagi ya kita pakai, itu cuma sekali guys. Ini kita coba ya. Nah, kode penukaran tidak ada karena udah kepakai ya. Terus ada 888. Juga sama pasti. Nah, ini kalian catat ya, ini 88 tadi 777 terus 999 guys ya. Terus ada lagi VIP 777. Kode paket sudah dipakai guys ya. Terus ada VIP 888 guys ya. Kode paket sudah dipakai, terus 999. Kode paket sudah dipakai ya. Oke. Nah, bagi kalian yang mau tahu itu kode redeem bulan Juli tahun 2022 ya, bulan ini, itu nanti saya taruh di deskripsi ya kode redeemnya ya. Saya lupa itu. Apa nama kode redeemnya itu apa, itu expirenya tanggal 17, masih lama guys ya. Jadi kalian nggak ini ya, nggak harus takut guys, itu hadiah bulan Juli biasanya border guys ya, bordernya yang ini guys, itu
dia dari alis tuh bordernya di sini kalian cek aja di bagi yang masih baru pertama kali main ya, kalian cek aja di ini guys ya, di karakter ya. Ini saya terangin ya, di karakter kalian klik, terus klik custom ya, custom. Di sini ada pilihannya, ini ada kepala, baju, senjata, bingkai, bubble, terus avatar ya. Terus kalian pilih bingkai guys ya, itu hadiahnya yang ini guys. Kalau hadiah yang bulan Juli itu yang ini guys ya. Nah ini guys, bingkai Istana Bangkok. Nah ini adalah reward bulan Juli guys ya. Terus hadiah yang lainnya tuh ada tiket harta guys, itu kalian klik aja di harta ini. Ini harta ini kalau nggak salah dapatnya 10 guys, 10 kali tiket itu kalian bisa gacha ya, gacha harta ini 10 kali. Kalau kalian nggak ada tiketnya itu minimal harus bayar 800 berlian guys. Kalau mau cepet itu hari yang kali 50 itu 8000 berlian. Ini masih murah guys, masih murah ya, ini juga masih murah guys, 13.500 kalau nggak salah. Oh bukan, ini yang satunya lagi guys ya. Nah, yang mana ya, lupa saya. Nah yang ini ya, yang run 13.500, yang ini 9.000 ya, masih murah guys, 13.500 9.000. terus yang raw ini saya belum, ini 22.500. terus ada yang pantagol ini 18.000. yang nanya ini batunya buat apa, ini batunya buat upgrade ya, upgrade perhiasan guys. Kalian klik aja di sintesis ini guys ya, sintesis. Terus ini ada perhiasan ya, salah ya guys ya, tipu ya tadi, bukan perhiasan. Terus adalah cincin dan kalung. Nah ini batunya guys ya, kalau yang ini dapatnya dari yang tadi guys ya, yang batu roh. Nah yang ini guys ya, ini batu pantagol tuh kalian kumpulin yang satu ini. Terus kalau yang ini dapatnya dari tiket harta yang tadi guys ya, yang 9.000 itu kali 50 9.000. kalian juga bisa upgrade ya ke start 2, itu penting banget itu buat gear kalian. Terus kita klik lagi harta guys. Nah, di sini ada gacanya ya, ini harus dapat ini, antara ini sama ya ini guys ya. Kalau poin kalian tuh udah banyak bisa kalian tukerin ini tuh minimal 7.000. nah minimal 7.000 guys ya. Terus ini juga bisa, ini juga sama 7.000 ya, batu gelang, kayak cincin, mantago juga 7.000 guys. Kumpulin aja sampai 7.000 itu kalian bisa tuker. Oke guys, sekian dulu video hari ini tentang game Duel Hunter Goddess. Buat kalian yang mau nanya-nanya lagi tentang game-game RPG atau game RPG, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you the next video. Thank you.